Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini komik chapter 30 dari komik Aku hidup di pengasingan selama 100.000 tahun ya. Dimana di mana di akhir itu muncullah sesosok ya, muncul di air dan dia berkata, hahaha Chen Xuan, lama tidak bertemu, katanya. Aku memberimu hadiah salam, kata sosok itu. Sosok itu berwarna biru ya. Gak ketemu mukanya seperti apa, sosok monster ya. Apakah kamu suka, katanya seperti itu. Kemudian Chen Xuan marah. Aku ingin kamu mati, kata Chen Xuan ya. Kata Chen Xuan ini. Kemudian Chen Xuan mengeluarkan jurusnya, yaitu World of Heaven. Dikeluarkan jurusnya. Itu berupa jurus tangan ya, tangan yang sangat besar langsung menuju sosok itu. Sosok itu terkejut. Apa, katanya? Earth Supreme, katanya. Kekuatanmu telah meningkat, tapi itu tidak sebanyak sebelumnya, katanya. Kemudian serangan dari Chen Xuan itu gampang ditahan oleh musuh itu. Dan Chen Xuan ditahan dengan sebuah tangan juga ya. Hancurlah serangan Chen Xuan itu.
orang ini ternyata bisa memblok dari Supreme Bank katanya. Jadi seorang Supreme katanya. Hahaha. Kamu bingung ya, Chen Xuan? Kamu berada di pengasingan sangat lama. Kamu itu sudah kadaluarsa katanya. Kamu sudah banyak berhutang darah sebelumnya. Sekarang waktu kamu ingin pergi gitu. Jadilah pengecut dan larilah, kata sosok itu. Kemudian sosok itu mengeluarkan jurusnya ya, jurus tangan yang sangat yes. Aku ingin tahu kena kemana kamu. Kemana kamu akan melarikan diri, katanya. Untuk dihancurkan olehku. Adalah apa takdirmu tidak bisa lari, kata orang itu. Kemudian tangan yang sangat banyak menyerang Chen Xuan. Dengan tangan banyak itu, Chen Xuan jelas dikalahkan. Kekuatan orang ini itu setengah langkah. Setengah langkah Heavenly Sovereign. Kemudian ternyata itu hanya mimpi. Dan ada yang memanggil ancestor leluhur. Leluhur katanya. Bangunlah Chen Xuan. Leluhur, akhirnya kamu bangun. Ayam yang kamu inginkan sudah siap. Chicken ya, chicken. Feel happy katanya. Truk.
kasih banyak stroke-nya ini. Kemudian Chen Xuan ternyata hanya fifth rank dari Dao Emperor ya, belum mencapai supreme ya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi Chen Xuan.